ini selanjutnya dari tim. Hari ini kami PMI Kota Surakarta memberangkatkan 7 relawan untuk ke lokasi bencana di Demak. Walaupun kami berangkat baru hari ini, karena dengan kesibukan-kesibukan yang ada di akhir-akhir ini, 7 orang ini terdiri dari 1 dokter, 1 perawat, 2 logistik, kemudian 1 koordinator, di mana akan bertugas selama seminggu di Demak sambil assessment. Kalau ada kebutuhan yang lain-lain, kita akan segera bisa kirimkan. Dan saat ini kami hanya membawa sementara adalah obat-obatan untuk bantuan medis dan alas tidur sebanyak 70 buah.